pelaksanaan sholat tarawih pertama di Masjid Taqwa Bali sesuai dengan rencana. Ini berkat doa dan kerjasama seluruh panitia yang secara ikhlas melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Nah, siap jamaah memang dari tahun ke tahun seperti itu. Lebih-lebih sekarang kita mendapat parkir di halaman belakang Polda Bali. Jamaah lebih enak jalannya tidak jauh-jauh. Jadi masyarakat merasa terayomi dengan kesigapan dan keseriusan petugas lapangan, terutama parkir untuk jamaah. Termasuk pengaturan shopnya seperti apa, Pak Cita? Pengaturan shopnya, petugas shop berjalan dengan baik. Apa yang kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, itu yang kita laksanakan dalam ibadah sholat kali ini. Kurang lebih sekitar berapa, Pak Cita, di jamaah? Seluruh jamaah putri-putri kurang lebih 1.500 jamaah. Kalau jamaah putri di atas siapa aja? Jamaah putri di atas penuh. Dan teratur rapi, shopnya sudah diatur oleh adik-adik remaja putri. Setelah terawih, satu petugas parkir melaksanakan terawih, karena kita terawih dua kali. Kemudian selanjutnya jamaah yang sudah melakukan terawih melaksanakan tadarus Al-Quran. Sama, Pak Cik. Buka puasa bersama, besok juga ada kuliah subuh. Setelah pada sholat subuh, kemudian sore kita awali dengan doa bersama, baru kita buka puasa bersama. Kurang lebih 400 takjil sudah kita siapkan untuk para jamaah. Tentunya harapan kita dengan datangnya bulan Ramadan, dengan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini memacu girah kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh jamaah kita bisa melaksanakan puasa satu bulan penuh tahun 2443 Hijriah.